sekurang-kurangnya RM250 dengan meneka penyanyi yang betul dari video. Dekat moyang, nama utai boleh digoyang, nama utai boleh digisak, ya. Amin, amin. Lalu awak ini kita tak baca dulu, guys. Kita mau tak bawa baja, tapi nampaknya sekarang ni musim hujan, jadi kita tangguhkan dulu lah. Tak bawa baja, sebab sekarang ni hujan. Bila hujan memang lebat, guys. Jadi kita takut kalau kita tak bawa baja terus hujan lebat, jadi akan kerugian lah. Kita tunggu berapa hari lagi kalau cuaca mengizinkan. Kalau ada hujan pun tidak lebat, okey lah kita kabur. Simpan bagus-bagus, guys, takut basah, baja kita basah. Cuaca baik ataupun cuaca mengizinkan kita untuk buang baja, baru kita buang. Sekarang ini musim hujan, memang tidak sesuai untuk kita buang baja. Wah, inilah binatang peliharaan saya, guys. Rabbit. Rabbit. Oh, besar sudah nih. Saya rasa dalam 2 kilo seekor sudah. Oh, rabbit, rabbit. Banyak buah nanas nih, guys. Semua nanas tanam mak saya dekat belakang rumah ini semuanya berbuah. Ini memang cun-cun perayaan gawai nanti ini. Semua masak. Boleh pakai capur perut babi ini nanti. Ya, kita jenguk dulu. Ini dia. Ini. Tak tahu, guys. 40 kilo ni, ini baru kali 50 kilo ni nanti. Nantilah gawai nanti kita nyek dia. Okay, guys, saya mau pergi ambil umbut kantan ni dulu, guys. Mau buat lauk tengah hari ni. Sini banyak umbut kasam. Inilah daun bungkang orang cakap. Orang Iban cakap daun bungkang. Ini daun bungkang ini selalunya untuk orang rempah ratus untuk masak binatang-binatang seperti monyet, binatang-binatang yang isi dia keras lah,
ataupun dia ada berbawahnya sikit, kalau ada daun bungkang ni, nah, okey lah. Dia akan, bau dia memang kurang lah kena daun ni. Nah, ini dia guys, kita sudah habis berapa batang. Kita duduk dia guys. Oke okay guys, hari ini cuaca mendung dari pagi tadi. Saya dari Miri pagi tadi dalam pukul 5.30 pagi sampai dekat sini dalam pukul 9 lebih lah. Sebab sebanyak singgah-singgah dekat Pasar Beluru, Pasar Lapuk. Lepas tu saya hantar baja saya dekat kebun tadi. Mula-mula ingat mau tabur baja hari ini, tapi memandangkan cuaca kebelakangan ni hujan lebat. Kalau hujan memang lebat guys, itulah saya tidak ambil keputusan, tunggulah dalam 2-3 hari ataupun seminggu dua ni lagi lah. Kalau musim hujan ni sudah reda, baru saya tabur baja guys. Sebab keadaan kebun saya sana adalah berbukit curam. Kalau saya tabur musim hujan ni memang tak dapat baik eh. Tabur lepas tu malam hujan lebat, tak tahulah ada hasil ke tidak. Sebab mungkin baja tu hanyut ke bawah kena air. Kita tunggulah dalam 2-3 hari ke seminggu ni baru kita tabur guys. Ini kerabu, apa nama, kerabu buah tantan, tambah dengan umbut dia lagi, umbut batang batang tantan. Nah, ini buah dia guys. Ambil ya sana ya.